Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fil din azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, ya, pada sore hari ini kita berkumpul di sini bersama-sama dalam rangka untuk menguatkan ikatan persaudaraan di antara kita. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dan pada pertemuan kali ini maupun nanti, ya, enggak ada makalahnya. Ya. Biar nulis. Kalau ada makalahnya nanti malas nulis, ya. Ya. Kalau ada yang mau makalahnya boleh ini, pakai bahasa Arab tapi. Kan pintar-pintar bahasa Arab nih. Alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah, ya ikhwah. pertemuan semacam ini mungkin kelihatannya sepele namun sebenarnya memiliki makna yang luar biasa. Ya. Tatkala kita berbicara tentang ukhuwah, tentang persaudaraan, ya, berapa banyak, ya, orang-orang yang tidak merasakan nikmatnya ukhuwah. Ya, indahnya ukhuwah. Ukhuwah itu hanya menjadi sebuah cerita saja. Menjadi sebuah dongeng, ya, yang pernah terjadi di masa lalu. Tapi kemudian di masa kini seakan-akan itu menjadi sesuatu yang hilang, ya. Bahkan di antara kita. Ya, oleh karena itu perlu kita belajar, ya. Belajar bersaudara. Ternyata bersaudara juga butuh belajar. Karena bersaudara butuh pengorbanan. Maka, ikhwatiddin azani Allah wa yakum. Apa itu al-ukhuwah al-imaniyah? Al-ukhuwah al-islamiyah. Ya. Jadi, kita harus tahu dulu. Apa yang dimaksud dengan al-ukhuwah al-imaniyah? Apakah sedar ngumpul-ngumpul, kongko-kongko, ya, ketemu terus kemudian menjadi saudara, ya. Apakah ukhuwah yang demikian yang dimaksudkan yang kemudian mendapatkan pahala nanti akan disebutkan, ya, salah satu ibadah yang paling besar adalah al-ukhuwah fillah. Dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, ya, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya rajulani mutahabbina fillah. Itu orang, 2 orang yang dia saling mencintai karena Allah. Jadi apa itu al-ukhuwah al-imaniyah? Jadi ukhuwah imaniyah yang pertama adalah ukhuwah yang dibangun di atas dasar iman. Ya. Yang dibangun di atas dasar iman. Ya. Kenapa di atas dasar iman? Karena ini adalah manifestasi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manifestasi dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada saudara kita, kenapa? Karena dia adalah seorang muwahhid. Karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena kita sering ketemu, bukan karena dia sering membantu, ya. Kebanyakan ukhuwah sekarang adalah ukhuwah materi. Ukhuwah yang berdasarkan maslahat. Ya. Tatkala ada maslahatnya, ada manfaatnya, baru bersaudara. Tapi tatkala tidak ada manfaatnya, ya, pengen bantu juga males ngapain, kan gitu. Ya. Jadi yang perlu didasari atau digarisbawahi di dalam ukhuwah al-islamiyah, ukhuwah imaniyah, seorang akan bisa merasakan indahnya ukhuwah tatkala dia mendasari ukhuwah tersebut di
di atas iman. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Ya. "Innamal mu'minuna ikhwah." Ya, dalam surat Al-Hujurat. Ya, nanti kalau kita punya kesempatan membahas tafsir surat Al-Hujurat ini, tafsir surat Al-Hujurat ini luar biasa sekali. Ya, surat yang apa namanya memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana kita bermuamalah di dalam ukhuwah al-imaniyah. Allah Ta'ala menyebutkan di situ kalimat innama. Kalau antum belajar bahasa Arab, kalimat innama adalah satu kalimat yang digunakan untuk membatasi. Maksudnya gimana? Seakan-akan bahwasanya seorang mukmin itu hanyalah dikatakan mukmin kalau dia bersaudara. Jadi kalau tidak bersaudara bukan mukmin. Coba, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang namanya mukmin itu hanyalah dia dikatakan sebagai seorang mukmin tatkala dia bersaudara. Ya. Kalau kita lihat sekarang, ya. Wah, jangan-jangan kita bukan mukmin. Karena tidak ada ukhuwah al-imaniyah, ukhuwah yang didasarkan landasan iman. Kita cinta saudara kita karena dia bertauhid kepada Allah, walaupun kita tidak kenal. Timbul di dalam hati kita tiba-tiba, subhanallah, rasa cinta. Ya. Kita cinta kepada orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Jadi landasan ukhuwah adalah iman. Dan orang yang dia beriman pasti dia memiliki persaudaraan. Karena ikatan yang paling kuat di dalam ukhuwah adalah iman. Kemudian yang kedua, ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya. Tujuan dari ukhuwah al-imaniyah adalah ta'mirul ard biridallah, ya. Memakmurkan bumi ini karena kecintaan atau terhadap perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah, ya. Jadi yang pertama, maksud dari ukhuwah imaniyah adalah ukhuwah yang berlandaskan berdasarkan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah, bukan sekedar kumpul-kumpul, ya. Dan juga bukan sekedar saya kenal Anda, Anda kenal saya, tidak, tapi dia ukhuwah yang punya tujuan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana memakmurkan bumi ini, ya. Dengan apa? Dengan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ternyata ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum, seorang mukmin itu harus punya visi di dalam hidupnya. Punya misi. Dan di dalam melaksanakan misi tersebut dia harus bersama-sama, berjamaah, berukhuwah, ya, sehingga akan lebih kuat. Kemudian yang ketiga, ya, yang dimaksud ukhuwah al-imaniyah adalah ukhuwah yang dia berada di atas segala ikatan-ikatan asabiyah atau ikatan-ikatan nasabiyah, ya. Ikatan kaum, ikatan kelompok, ikatan keluarga, ya. Ikatan ukhuwah imaniyah adalah ikatan yang lebih kuat. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Bayangkan, ya. Kalian gak akan dapatkan orang yang katanya dia memang benar-benar ukhuwah fillah, ukhuwah fil iman, ya, memiliki ukhuwah di dalam keimanan. Tidak mungkin kalian akan dapatkan mereka mencintai orang-orang yang membenci Allah, ya. Mereka orang mencintai orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Tidak mungkin, ya. Walaupun orang tersebut adalah bapak mereka, saudara mereka, anak mereka, keluarga mereka, kerabat mereka, semuanya. Ulaikal ladzina kataba fi qulubihimul iman. Bayangkan. Merekalah yang di
disebutkan atau dicatat, diukir di dalam hati mereka keimanan, keimanan yang hakiki. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum, ukhuwah imaniyah bukan sekedar slogan. Ukhuwah imaniyah memiliki makna. Ukhuwah imaniyah memiliki satu kekuatan. Sehingga tatkala seseorang memiliki ukhuwah imaniyah, terwujudlah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atubihim. Permisalan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang di antara mereka, ya, kecintaan di antara mereka, ya, empati di antara mereka. Matsalul jasadil wahid, seperti jasad yang satu, ya. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad, apabila ada salah satu anggota tubuhnya yang dia luka atau dia sakit, maka seluruh jasadnya akan merasakan rasa sakit tersebut. Bisahri wal humma, sehingga apa? Enggak bisa tidur dan juga merasa panas. Kenapa? Efek dari satu jasad. Coba kalau kita sakit gigi, enggak bisa ngapa-ngapain, kan? Ya. Tapi kapan permisalan tersebut bisa terwujud? Tatkala tadi ukhuwah tersebut benar-benar dibangun di atas iman. Kalau belum terbangun, berarti kita belum memiliki iman yang sempurna. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Namanya orang yang benar-benar beriman, pasti dia punya ukhuwah al-imaniyah. Ukhuwah al-imaniyah di antara cirinya adalah seperti jasad yang satu. Nah, sudah belum kaum muslimin merasakan hal ini? Bahkan mungkin kita sampai pada derajat ini, ya. Kalau belum, berarti kita harus perlu belajar iman, ya. Masih perlu belajar iman, ya. Karena iman itu adalah kata kuncinya. Dengan iman kita bisa berkorban. Dengan iman kita bisa berkasih sayang, ya. Dengan iman kita bisa peduli. Dengan iman kita harus bersedekah, ya. Terkadang kita mau membantu saudara kita, kita lihat-lihat dulu, ya kan? Belum bisa seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan memang ini bukan hal yang mudah. Kalau ini adalah mudah, tentunya semua akan memiliki iman yang sempurna. Akan tapi darajat, ya, di sana ada derajat-derajat. Ya. Semakin sempurna seorang keimanannya, maka semakin dia bisa menerapkan segala yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum. Ternyata, ya, sebelum kita melangkah kepada hak dan kewajiban dari ukhuwah, karena ukhuwah ternyata punya hak dan kewajiban, ya, kita harus tahu dulu tentang bagaimana keutamannya. Karena seorang, ya, misalnya antum sekarang, ada orang bilang, ya, ini apel hijau, manfaatnya itu bisa mengurangi penyakit diabetes, dan dia bisa menjaga ini. Wah, disebutkan keutamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 biji gitu. Wih, bagus sekali, ya, bisa melancarkan peredaran darah, mencegah ini, mencegah itu dan sebagainya. Kira-kira antum tertarik beli nggak? Tertarik, ya. Makanya itulah diantara metode syariat, yang pertama adalah diberikan targhib dulu, ya, targhib dulu, keutamaan-keutamaan. Sehingga apa? Sehingga muncul syuur, perasaan di dalam hati, keinginan yang kuat. Dan inilah yang membedakan, ya, ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, seseorang dengan orang lain, ya. Kadar keinginannya, rogbahnya untuk melakukan amalan tersebut.
Ana ambil contoh. Disebutkan dalam hadis tentang pahala orang sholat. Ada orang yang dapat berapa? Sepuluhnya, ada yang seperempatnya, setengahnya. Ada yang nggak dapat apa-apa, betul? Ya, sholatnya sama-sama sholat, berdiri sama-sama berdiri. Ya, yang ini tidak diterima, yang ini sampai ke langit. Apa yang membedakan? Ya. Yang membedakan bahwasanya diantaranya adalah amalan-amalan hati. Yang ini tahu masya Allah keutamanya, dia merasa di hadapan Allah, dia kemudian berharap kepada Allah, ya, dia hadirkan istihdar keutamaan-keutamaan, ya. Dan ini penting, makanya pentingnya kenapa kita belajar. Beda antara orang belajar dan orang yang tidak belajar, ya. Tentu tidak sama, la yastawi, ya, tidak akan sama. Seorang yang belajar, dia tahu tentang keutamaan wudu. Tatkala dia berwudu, dia ingat hadis Rasulullah SAW. Tidak mesti hafal hadisnya, tapi dia ingat bahwasanya setiap saya wudu akan lepas apa? Dosa-dosanya. Sehingga tatkala dia melaksanakan, masya Allah, melaksanakan dengan semangat. Ya. Bukan hanya sekedar lepas dari kewajiban, bukan. Tapi justru dia merasa bahwasanya saya butuh. Dan ini yang terkadang kita lupa. Istihdar al-fadilah, menghadirkan fadilah di dalam diri kita sehingga kualitas amalan-amalan kita akhirnya bernilai yang rendah. Coba kalau kita berkualitas dalam amalan kita, istihdar, amalannya sama, yang dikerjakannya sama, waktunya sama, tapi hatinya yang beda. Oh, bedanya seperti langit dan bumi, ya. Makanya Hudzaifah bin Yaman, ya, beliau mengatakan kam min amalin kabirin yusaghiru niyyah wa kam min amalin kabirin yukabbiru niyyah. Berapa banyak amalan-amalan yang saghir, amalan yang kecil menjadi dahsyat, menjadi besar karena niat. Dan berapa banyak amalan-amalan yang dahsyat yang kelihatannya hebat tapi menjadi kecil karena apa? Karena niatnya yang salah. Bagaimana niat yang salah? Ilmunya salah, ya. Penerapannya juga salah, ya. Maka di sana ikhwahiddin azani Allah wa yakum, ya. Poin kedua ini, ana akan membacakan beberapa keutamaan-keutamaan tentang al-ukhuwah wal mahabbah fillah. Al-ukhuwah wal mahabbah fillah. Persaudaraan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-ukhuwah fillah wal mahabbah fillah minal ibadah, ya, adalah merupakan ibadah, bahkan min a'zamin ibadah, termasuk ibadah yang paling agung, ya. Yang pertama, ikhwafiddin azani Allah wa yakum, harus disadari bahwasanya al-ukhuwah fillah wal mahabbah fillah adalah nikmah dari Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan keutamaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Coba lihat kita, tatkala kita belum dapat hidayah. Ya enggak? Kita merasa sendiri. Ataupun teman-teman, ya teman-teman hanya duniawi saja. Asas manfaat, teman kerja, setelah itu tidak ada. Ya. Berbeda tatkala kita mendapatkan hidayah, kemudian kita bertemu teman-teman yang sama-sama belajar iman, ya, ada rasa kenikmatan bertemunya, masya Allah, berbeda sekali, ya. Kita pun sudah merasakan sebagian dari kenikmatan tersebut. Bagaimana lagi kalau kita bisa mencapai derajat ukhuwah di atas keimanan yang sempurna, luar biasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat dan juga mengingatkan kita semua tentang kenikmatan ini. Allah Ta'ala berfirman, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Ya. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Ingat. Ingat, wahai para sahabat. Ingat, wahai para saudara. Ingat, wahai para ikhwan. Ya. Nikmat Allah alaikum, nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian dengan memberikan hidayah kepada kalian, ya. Tatkala iman telah masuk di dalam hati kalian, id kuntum a'da,
pada saat kalian bermusuh-musuhan, pada saat kalian tidak mengetahui, tidak kenal satu sama lain, ya. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah menjadikan hati kalian terpaut dan tertaut, ya. Saling mengenal, ta'liful qulub, ya. Kita bersaudara, kita mengenal saudara kita, ya. Kita merasakan nikmat di antara kita, ya. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan engkau menjadi bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Karena kalian waktu dulu berada di pinggir jurang neraka. Kenapa? Karena permusuhan tadi, ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Tatkala kita belum mendapatkan hidayah, belum mengerti sunnah, belum mengerti Al-Qur'an, Al-Hadith, ya. Kita masih awam, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, ya, di antara kita. Kita saling mengenal, bersaudara karena Allah. Tiba-tiba karena ada masalah akhirnya kontok-kontokan. Terjadi enggak, Pak? Masalah duit, masalah yayasan, ya. Masalah beda pendapat, masalah beda ustaz, ya. Dan ini terjadi. Ya, karena setan tidak akan berhenti. Tatkala antum sudah bersatu, akan dimasukin semua. Dengar ucapan si fulan dari sana sini, ya. Sehingga kita timbul apa? Suudon kepada saudara kita. Diributkan sesuatu yang sebenarnya adalah hal yang mudah apabila kita memang benar-benar ukhuwah di atas iman, ya. Terkadang masalah-masalah dakwah akhirnya menjadi masalah-masalah duniawi, ya. Masalah perdagangan, masalah kepentingan, masalah apa namanya jabatan, masalah penghormatan, ya. Maka ingat di sini, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jangan sampai tatkala dia kemudian belum mengaji, belum mendapatkan hidayah, ya, keadaannya lebih baik daripada setelah dia mendapatkan hidayah. Kok sudah dapat hidayah malah gontok-gontokan? Kok sudah dapat hidayah malah tadabar? Ya, lihat ini plengos, lihat ini plengos gitu kan. Enggak mau salam. Kenapa? Ya. Kalian tidak mensyukuri nikmat Allah ini, nikmat ukhuwah. Coba kalau kita lapang dada, ya. Ingat bahwa ini adalah nikmat yang kita harus syukuri, yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, ikhwah fiddin, azani Allah wa iyakum. Al-ukhuwah itu adalah jalan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya setiap mukmin, setiap muslim ingin dicintai oleh Allah, ya. Pasti semuanya bilang, saya ingin, kenapa sih Anda sholat? Kenapa sih Anda apa namanya ikut ngaji? Kenapa sih Anda berdakwah? Semua ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan cinta Allah. Karena orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satunya adalah dengan kita beruhuwah fillah, ya. Menjadikan hati kita bersaudara dengan saudara-saudara kita seiman. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang yang dia itu menziarahi, dia mengunjungi saudaranya. Di sini bukan akhon, di sini bukan kerabat, ya. Akhon saudara, ya. Saudara bukan di situ, tidak ada hubungan kerabat atau apapun. Di kampung yang lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah kirim tuh, ya. Di tempat dia berjalan, jalan yang akan dia tempuh, Allah utus seorang malaikat. Kemudian berubah
wujud menjadi manusia. Falamma ata alaihi, maka tatkala berpapasan ketemu orang tersebut, ya, qala aina turid, ente mau ke mana, ya, qala uridu akan li fi hadhil qarya, oh saya pengen itu berkunjung ke teman saya di kampung ini, ya, qala halaka alaihi min ni'matin tarabbuha, ngapain sana, emang ada apa namanya, ada nikmat, maksudnya ada urusan, ya, ada kepentingan atau ada bisnis gitu ya yang kamu pengen dapatkan. Qala la, oh enggak ada, ghaira anni ahbabtuhu billah, saya berkunjung karena saya cintakan Allah, ya. Qala fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Maka orang tersebut akhirnya mengatakan, ya, ini kisah di Bani Israel, ya, saya ini sebenarnya utusan dari Allah, ya, utusan dari Allah untuk menguji kamu, dan saya ingin mengabarkan bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai saudaramu karena Allah, ya, subhanallah, amalan yang kelihatannya sepele. Coba kita lihat, terkadang kita pengen berkunjung kepada saudara kita, masya Allah, kenapa? Saya kalau duduk sama dia rasanya bertambah iman, ya. Saya bisa mengunjungi dia, mungkin dia ada masalah, ya. Saya mengunjungi dia, mungkin saya bisa membantu dia. Bukan hanya berkunjung tatkala ada kepentingan. Berkunjung tatkala ada urusan bisnis. Berkunjung tatkala ada minta tolong, ya. Tidak. Memang berkunjung karena di sini ada satu dorongan di dalam hati kita. Saya berkunjung karena dia untuk saling menguatkan iman. Karena saya cinta karena Allah. Kenapa cinta karena Allah? Karena dia masya Allah, dia orang yang soleh, dia ahli ibadah, dia masya Allah kalau apa namanya berbicara saya mendapatkan faedah atau hal-hal yang lainnya, ya. Atau saya kesana karena mungkin dia membutuhkan saya, ya. Ini adalah satu persaudaraan karena Allah. Dan disinilah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah azza wa jal, wajabat mahabbati, ya, bahwa pasti akan saya berikan kecintaan kepada orang-orang lil mutahabbina fiyya, yang saling mencintai karenaku. Wal mutajalisina fiyya, saling duduk, ya, duduknya karena Allah subhanahu wa ta'ala, ngumpul karena Allah. Wal mutazawirina fiyya, ya, saling berkunjung karena Allah. Wal mutabadilina fiyya, dan saling berkorban, ya, saling memberi, saling membantu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wajabat mahabbati, kata Allah, pasti dia akan mendapatkan mahabbati, kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang bersaudara fillah, saling bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna allaha yaqulu yawmal qiyamah, ainal mutahabbuna bijalalil yaum, ya, bahwasanya Allah nanti akan apa namanya berkata, ya, kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya pada hari kiamat, siapakah orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, ya, maka saya akan berikan kepada dia naunganku pada saat tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang ma'ruf, ya, yang sering mungkin antum dengar, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, ya, ada 7 golongan yang dia yang akan mendapatkan
naungan Allah Subhanahu wa taala di dalam naungan Allah, ya Allah akan berikan naungannya pada saat tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat manusia dikumpulkan di mahsyar dan didekatkan matahari sejarak 1 mil, dan setiap orang akan tenggelam dengan amalan-amalan atau dosa-dosa yang dia lakukan, ya. Maka pada saat ini Allah akan berikan naungan kepada 7 golongan tersebut, dan diantaranya adalah rojulani, ya, 2 orang. Ya, maksudnya ada sekelompok orang, ya. Rojulani yatahabbafiyya, ya. Wa rojulani tahabbafillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, ya. 2 orang yang dia saling mencintai karena Allah. Ngumpulnya karena Allah, ya, karena urusan-urusan agama, ya, karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berpisah juga karena Allah, bukan karena kebencian. Kemudian yang keempat, bahwasanya orang yang dia memiliki ukhuwah al-imaniyah, dia akan diberikan satu kedudukan pada hari kiamat nanti, ya, di mana kedudukan ini membuat iri para anbiya dan para syuhada. Bayangkan, ini anbiya dan syuhada, bukan orang sembarangan. Mereka sampai ngiri, ya, dengan kedudukan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis, inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wasyuhada yaumil qiyamah bi makanihim min Allah taala. Bahwasanya ada sekelompok orang yang mereka bukanlah para nabi dan juga bukan para syuhada, akan tapi para nabi dan para syuhada iri dengan kedudukan yang diberikan Allah kepada mereka. Yeah. Bayangkan. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tukhbiruna manhum. Kabarkan kepada kami siapa mereka. Lihat, sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang haris. Yeah. Begitu ada kebaikan, minta. Kabarkan supaya untuk dia apa? Diamalkan, ya. Qal, maka Rasulullah bersabda, hum qaumun, mereka adalah sekelompok orang, tahabu bi ruhillah, yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ala ghairi arhamin bainahum, bukan karena nasab, ya. Bukan hanya bukan karena nasab, ya. Kecintaan mereka kalau nasab biasa, adik sama kakak, ya, atau sama ponakan, ada hubungan kerabatan, ini hal yang biasa. Tapi ini mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nasab di antara mereka. Wala amwalin yata'atunaha, dan juga bukan karena harta yang mereka saling berikan, ya, bukan karena ini membantu harta, karena hartanya, atau dia punya urusan bisnis, ya, atau punya urusan tijarah dan sebagainya, bukan. Fawallah, maka demi Allah, inna wujuhahum lanurun, ya, demi Allah wajah-wajah mereka seperti cahaya. Wa innahum ala nurin, dan mereka di atas cahaya. La yakhafuna idza khafa an-nas, mereka tidak ada rasa takut tatkala manusia pada saat itu merasa ketakutan. Wa la yahzanuna idza hazina an-nas, dan mereka tidak merasa sedih pada saat manusia merasa sedih pada saat itu. Wa qara'a hadhil ayah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, ketahuilah bahwa sesungguhnya awliya Allah, wali-wali Allah yang mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan merasa takut dan mereka tidak akan merasa sedih, ya. Oleh karena itu, ikhwah fiddin azani Allah wa yakum, ukhuwah adalah sesuatu yang penting. Ukhuwah adalah sesuatu yang menyebabkan kita merasakan manisnya iman, ya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada fi halawatul iman." Ada 3 perkara, apabila seorang mendapatkannya, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, ya, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Bahwasanya dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang selain mereka berdua, ya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bahwasanya seseorang mencintai orang lain, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya.
bukan karena hal yang lain. Dan yang ketiga, wa ayyaudu wa ayyakrahu wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyuqdha fil nar. Yang ketiga adalah dia tidak ingin dikembalikan kepada neraka sebagaimana ya, dia tidak ingin kembali kepada kufuran sebagaimana dikembalikan kepada api neraka. Jadi sudah dapat hidayah, dia tidak mau lagi kembali kepada kemaksiatan yang pernah dia lakukan, ya, kesesatan yang pernah dia kerjakan, ya. Maka dengan ukhuwah imaniyah ini dia akan merasakan halawatul iman. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak semua ya. Ya. Ibunya di satu-satu, ya. Tak kira ada ibu-ibunya mungkin di bawah. Kalau enggak ada ibunya enggak usah bawa tadi. Ya. Ternyata iman itu ada halawahnya. Ya. Seorang yang bisa merasakan halawatul iman, dia akan bisa berkorban seperti para sahabat. Coba lihat para sahabat, kok bisa dia? Ya, mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya, anaknya, istrinya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa merasakan nikmatnya iman, nikmat, ternyata ada rasa nikmatnya. Ya. Dan ternyata halawah ini, kenikmatan ini enggak bisa dirasakan kecuali dengan apa? Dengan berkorban, ya. Jadi kalau kita masih sebagai apa namanya? Penikmat kajian, ya, kebanyakan masih penikmat kajian, Pak. Ya. Oh, kajian dulu. Tapi suruh berkorban. Angkat tangan, ya. Ini agama butuh ini. Butuh pengorbanan, ya. Harta kita, jiwa kita, waktu kita. Tatkala ini butuh untuk dakwah, berkorban. Jangan hanya jadi penikmat kajian, ya. Ya, penonton saja jangan. Hendaklah kita jadi pelaku, pelaku dalam dakwah. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang seorang yang beruntung yang dia tidak dikenal. Ya, dalam peperangan enggak dikenal, bukan orang yang hebat. Ya. Tatkala kana fisaka, kalau disuruh di perbatasan dia di perbatasan, kalau suruh belakang dia di belakang. Pokoknya saya beramal, saya bekerja, saya berkarya. Begitulah. Kita semua kalau ingin merasakan halawatul iman harus berkorban. Bagaimana supaya persaudaraan di antara kita ini kuat? Apa yang kita bisa berikan? Tenaga kita, tenaga kita. Pikiran kita, pikiran kita. Harta kita, harta kita. Ya. Kalau kita masih belum bisa berkorban, jangan pernah berharap kita akan merasakan nikmatnya iman, ya. Iman enggak terasa manis. Kok kenapa ya? Terkadang kita merasa galau. Hati kita kok rasanya kering gitu. Rasanya kok gimana gitu. Gak merasakan nikmatnya kita sholat, gak merasakan kita nikmatnya ibadah. Kok gak merasakan, kenapa? Ikut kajian juga rasanya hampa. Ya, betul. Ya, karena hanya menjadi penonton saja, bagaimana bisa merasakan nikmatnya iman? Ya, ini ambil kaidah. Seorang tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman kecuali dia berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah fiddin azani Allah wa yakum, ya. Poin yang ketiga, bahwa setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan ukhuwah, bahwasanya ukhuwah ini adalah maqsad asy-syariah. Ternyata dia adalah maksud dari syariah, ya. Maksud dari apa? Syariat. Jadi di dalam syariat ini ada maksud, dan di antara maksudnya adalah bagaimana membangun ukhuwah. Sehingga antum lihat banyak sekali perintah dan larangan, semua tujuannya adalah ukhuwah, betul enggak? Ya. Perintah afsus salam, untuk menyebarkan salam, tujuannya apa? Ukhuwah. Tidak boleh kita namimah wal ghibah. Kenapa? Karena merusak ukhuwah. Ya. Jadi kalau kita mungkin tidak tahu syariat secara detail, secara tafsil, kita lihat apakah ini menguatkan ukhuwah atau merusak ukhuwah. Kalau menguatkan ukhuwah, insyaallah ini diperintahkan dalam syariat. Kalau dia merusak ukhuwah, insyaallah pasti ini dilarang oleh syariat. Ya. Terkadang ikhwah fiddin, ya, saya ambil contoh sebelum kita masuk hukuk wal wajibat. Seorang, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, bersabda, la yabi ala bayi akhi wa la yakhthub ala khitbati
akhi, ya. Jangan kamu jual beli di atas jual beli saudaranya. Dan jangan kamu melamar di atas lamaran saudaranya. Ya, betul ya. Terjadi enggak nih? Terjadi, ya. Ada kesempatan ini saudara kita ini lagi nego, ya kan? Mungkin lagi tawar-nawar nih. Dia sudah ngelihat nih, wah ini cakep nih. Ya kan? Wah, dapat murah lagi. Kasih tahu ke temannya, wah saya dapat murah. Bukannya membantuin malah diserobot. Ya. Diserobot. Tatkala dikasih, ya akhi, la ya bi'ala bi akhi, ya. Jangan jual beli atas jual beli saudara. Lah, ini kan belum terjadi jual beli, akhi. Belum ada akad. Dia baru ngelihat saja. Wah, datang dengan seluruh dalil-dalil, ya. Dan para ulama masalah ini pun khilaf. Apakah ya, subhanallah. Coba kembali, ya. Apakah itu merusak ukhuwah atau tidak? Merusak ukhuwah sudah khalas, ya, akhi. Tinggalkan, berarti antum athim. Minimal antum berdosa, ya. Justru tatkala saudara kita menginginkan, kita bantu. Apa yang bisa saya bantu? Ya. Walaupun mungkin kita, aduh, saya sebenarnya butuh sekali barang tersebut, tapi saudara, jangan disebutkan. Jangan kemudian kita mengganggu perasaan saudara-saudara kita. Walaupun dia baru melirik, ya. Apalagi sampai kita berusaha bagaimana supaya dia gagal. Ya. Terkadang urusan jual beli gampang. Kalau urusan akhwat lebih susah lagi. Dan ini terjadi dan banyak terjadi. Ya. Ibaratnya pagar makan tanaman kan gitu ya. Yang ketawa merasa kali. Ya. Ini banyak terjadi. Kita lihat terkadang, masya Allah, saya ditawarin akhwatnya, masya Allah, begini, 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 sama temennya gitu kan. Saking bahagia gitu kan. Dia percaya. Kenapa dia ngabarin? Karena dia percaya kan. Dia percaya. Ya. Temennya, waduh, saya cari yang begini nggak dapat ini. Ini sempat. Tahu lagi, wah, dia kere, ininya kaya. Dia jelek, saya ganteng gitu kan. Kalau saya maju habis dah gitu kan. Ya. Apalagi dapat masalah. Waduh, saya dapat masalah nih. Ada begini-begini. Waduh, ya tinggal tunggu tanggal mainnya katanya. Tiba-tiba nyelonong dia dari belakang gitu kan. Wah, nanti alasannya ini kan belum khitbah, akhi. Kan di situ la yakhthub ala khitbati akhi. Lihat kalam fuqaha. Masuk kalau fuqaha dan sebagainya, akhi, antum sudah melukai hati dia. Antum azim, ya. Ada sebuah kisah luar biasa. Kisah luar biasa. Ya. Kisah tentang pernikahan Hafsah. Hafsah anaknya siapa? Umar. Dia karena ini sahabat semua nih. Abu Bakar, Utsman dan sebagainya. Ini kita tidak lihat dari sisi Rasulullah yang nabinya, tapi lihat bagaimana persahabatan di antara mereka. Umar menawarkan anaknya Hafsah kepada siapa? Abu Bakar. Abu Bakar nolak, enggak mau. Ini sahabat yang saya tawarin dengan begitu semangatnya, tapi ditolak. Kemudian nawarin ke Utsman, nolak juga. Waduh, ya. Sedih, ya, sedih. Akhirnya apa? Akhirnya yang datang siapa? Rasulullah yang mengkhitbah. Wah, bahagia, ya. Umar bahagia, ini yang mengkhitbah Rasulullah, tidak disangka-sangka. Tatkala sudah jadi khitbahnya, ya, maka Abu Bakar pun datang. Wahai Umar, ya. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi saya untuk menolak tawaran ente, tawaran anda, kecuali karena saya pernah tahu bahwasanya Rasulullah pernah mengisyaratkan. Rasulullah pernah isyarat, wah saya kayaknya mau tuh Hafsah. Isyarat saja sih. Isyarat. Begitu juga Utsman datang, karena tahu
Ya, ini adalah sir rahasianya Rasulullah. Jadi jangan ini teman kita malah kita embat gitu kan. Ini akhwat banyak, tinggal cari saja. Kenapa ini? Ya, kayaknya kok dunia hanya sedaun kelor saja ini. Ya. Begitu juga masalah bisnis. Ya akhi, rezeki banyak akhi. Kenapa kita harus nyerobot punya saudara kita? Urusan lapak rebutan sampai gontok-gontokan, kenapa? Ya udah, antum ya sudah nggak apa-apa. Enak lapang. Ya. Dan ini susah. Susah enggak? Ya. Gampang kalau urusan ngaji. Itarnya gampang. Oh, antum aja, antum aja, antum aja. Wah, dorong-dorongan kalau ini, Masya Allah, itar ini kan. Ya. Mendahulukan saudaranya. Urusan sholat, ya sholat, antum aja, dorong-dorong. Ya. Urusan siapa yang ngurusin perlengkapan, wah dorong-dorong. Siapa yang jadi ketua yayasan, dorong-dorong. Tapi kalau udah urusan duit, ya, urusan lain sebagainya, yang sifatnya ada kepentingan di situ, ada syahwat di situ, wah ini berat. Ya. Suatu hal yang berat. Ada kemarin kita bikin simulasi, bangun team building, gitu kan. Kita bikin 6 kelompok, ya. Kita bikin pelatihan di mana? Di Magelang, ya. Bikin 6 kelompok ke sana tentang membangun tim dan sebagainya. Jadi satu kelompok dikasih tugas lah intinya. Ya. Yang intinya mereka harus bergabung. Begitu awal langsung mereka bergabung. Jadi tidak ada apa namanya rasa untuk membela gitu dulu ya. Ya terus diantar evaluasi. Antum sekarang iya langsung gabung, ya kan? Wah langsung menyerahkan pemimpinan sama yang lain. Coba kalau dalam dunia nyata, asetnya udah 10 miliar. Wah, udah rebutan. Pasti ribut. Ribut itu, ya. Wah, ini yang ketua di wah sudah. Begitulah urusan-urusan hatta di dalam urusan-urusan dakwah. Makanya urusan-urusan ukhuwah bukan urusan-urusan yang mudah, ya. Maka ikhwah fiddin, kita ada jam berapa sekarang? Masih panjang nih. Ya. Sampai jam berapa? Hah? Sama nanti bosan antum. Oh di luar juga hujan ya. Sebenarnya habis banyak materinya. Baik, kita akan lihat ternyata di sana ada hukuk al-ukhuwah, hak-hak dari al-ukhuwah. Yang pertama, ikhwah fiddin, ya. Yang perlu kita ketahui bahwasanya ukhuwah itu adalah sebuah kewajiban. Apa? Sebuah kewajiban. Jadi bukan sekedar sunnah, bukan. Tapi dia adalah kewajiban. Yang wajib dipraktekkan oleh orang yang menyebutkan atau mendeklarasikan bahwasanya diri seorang mukmin. Kalau pengen sempurna, maka dia wajib menyempurnakan dengan ukhuwah al-imaniyah. Maka di sana ada beberapa hak, diantaranya adalah mahabbah fillah. Mahabbah fillah. Wa muwalatuhu, loyal karena Allah, cinta karena Allah, ya. Wal mudawamatu ala dzalik, dan mudawamah terus-menerus apa namanya memupuk kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu," ya. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian mencintai. Bayangkan. Ya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan satu kriteria syarat iman, yaitu al-mahabbah. Kenapa enggak disebutkan yang lain? Salat, zakat, dan lain sebagainya. Enggak disebutkan. Tapi disebutkan al-mahabbah. Kenapa? Karena kesempurnaan iman itu adalah dengan kesempurnaan mahabbah, ya. Maka di sana segala perintah-perintah syariat itu dalam rangka menguatkan mahabbah, dan segala larangan syariat dalam rangka menjaga agar mahabbah itu tidak hilang, ya.
Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW menceritakan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dan juga sahabat yang lainnya, beliau bercerita, marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang dia lewat, ya, melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun jalis. Dan di sisi Nabi ada seorang yang dia sedang duduk, ya. Faqala ar-rajul, maka orang tersebut yang berada di sisi Rasulullah lagi duduk sama Rasulullah, orang itu lagi lewat gitu ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia cerita, inni la uhibbu hadza fillah, saya ini cinta dia karena Allah, ya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pun bertanya, ya, akhbartahu bidzalik, kamu udah ngasih tahu orang itu bahwasanya kamu cintakan Allah, ya? Qala la. Kemudian orang pun menjawab, belum ya Rasulullah. Qal, maka Rasulullah mengatakan kepada dia, kum, katakan, bangun, fa akhbirhu, maka kabarkan sama dia, tasbutul mawaddah bainakuma, maka akan semakin erat kecintaan di antara kalian. Fa qama ilaihi, maka orang tersebut pun berdiri dan dia datangi orang tersebut, fa akhbarahu, kemudian dia kasih tahu bahwasanya saya mencintai kamu karena Allah. Fa qala inni uhibbuka fillah, saya cinta kamu karena Allah, au qala uhibbuka lillah, saya cinta kamu lillah, ya. Fa qala ar-rajul, maka orang tersebut menjawab, ahabbaka alladhi ahbabtani fihi, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin azani Allah wa yakum. Kalau kita lihat di sini, bahwasanya ternyata kita diajarkan, ya, untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang memperkuat rasa cinta. Ya. Memperkuat rasa cinta. Jadi jangan meremehkan. Kita mungkin pernah dengar tentang motivasi, tentang bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, ya. Bahkan ada pelatihan-pelatihan, ya kan, dengan bayar yang cukup mahal. Ternyata semuanya ada dalam agama, ya. Ternyata kita diajari bagaimana kita mengucapkan sesuatu yang bisa menguatkan persaudaraan di antara kita, ya. Jangan kita ucapkan sesuatu yang menyakiti dia. Ucapkan yang, masya Allah, gimana kabarnya? Wah, antum luar biasa. Atau bagaimana hal-hal yang kemudian bisa menguatkan rasa cinta, ya, di antara saudara-saudara seiman, ya. Ini adalah salah satu bentuk, yaitu mengucapkan mahabbah. Jadi masyru' atau tidak? Masyru'. Ya akhi, uhibbuka fillah, ya. Tunjukkan dengan penuh rasa, ya, bukan ana cinta ente kan Allah. Kering gitu, ya. Enggak, tunjukkan bahwasanya ana uhibbuka fillah. Ayo kita berjuang di jalan Allah, ya. Ini akan menguatkan, subhanallah, memberikan rasa getaran yang luar biasa, sehingga apa? Sehingga dia semakin bersemangat, semakin menguatkan persaudaraan di antara sesama mukmin. Dalam hadis yang lain, ya, perkara-perkara yang menguatkan kecintaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tasafahu yadhhabul ghil wa tahadaw tahabu wa tadhhabu syahna, saling kalian berjabat tangan ketemu, masya Allah, gimana kabarnya, ya. Kalau antum lihat di sana orang-orang Sudan itu, ya, kalau ketemu gitu, ketemu saling dadanya, saling tepuk peluknya, masya Allah, erat sekali. Kadang kalau anak ketemu tuh ini enggak lepas-lepas ini, ya. Jadi merasakan kehangatan. Ya, kadang kita ketemu boro-boro salaman, kadang ya, padahal udah kenal sejak lama, tidak ada perasaan hangat gitu, ya. Padahal mungkin hanya beberapa detik,
Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, gimana kabar, masya Allah, gimana, baru ketemu sama antum ini, oh, pokoknya sebut sebentar, saya minta maaf, saya sudah ditunggu, saya minta izin, gimana ya. Oh iya Fadol, insya Allah kita ketemu lagi, saling ini kontak-kontaknya. Assalamualaikum, subhanallah, berapa detik antum? Berapa detik? 5 detik, 10 detik, kesannya luar biasa ya, kesannya luar biasa ya. Kalau orang Arab di sana kalau ketemu, masya Allah, kaifa halakum, ishlaunak, ditanya akhbarak, kadang panjang sekali, mukaddimahnya itu panjang sekali, gimana kabarmu, gimana kabar iyal, gimana kabar keluarga, gimana kabar anak, gimana kabar istri, gimana kabar kampung, kepala desa semua mungkin ditanyain semua. Saking apa namanya itu menjadi satu kebiasaan ya. Jadi ini coba biasakan, mungkin kita orang ini enggak terlalu ini, saya lagi sibuk gitu kan, tapi tunjukkan kehangatan gitu, gimana caranya hangat kemudian antum lepas enak gitu kan ya. Hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele ikhwah, tapi terkadang jarang, oh udah kenal ah, biasa aja sama dia mah gitu kan, duduk aja sono gitu. Ya, terkadang bahkan terkadang karena sudah tidak ada rasa kebutuhan sama dia ya, hilang. Jadi persahabatnya memang persahabatan kebutuhan, dia sudah enggak memberikan input lagi sama kita, kita udah enggak terlalu butuh sama dia, mau apa sih. Kadang ini kayaknya udah malam nih. Ngusir nih maksudnya kan gitu. Ya, memang butuh kesabaran, akhi. Ya. Ikramud duyuf butuh sabar. Ini kita lagi sibuk tapi ada tamu. Ya, tapi gimana, harus dilayani kan? Makanya kenapa di situ apa namanya? Di antara termasuk iman, ya. Di antara iman itu ikramud duyuf. Ternyata butuh sabar. Demikian juga dalam ukhuwah butuh sabar. Sabar dengan saudara kita, ya. Maka kita cari keberkahan dengan apa? Dengan kesabaran tersebut ya. Kemudian yang kedua, al-muwasah wa husnus suhbah wal ashrah. Al-muwasah itu membantu. Kalau antum memang benar-benar ukhuwah imaniyah itu saling membantu ya. Husnus suhbah, persaudaraan, pertemanan yang baik ya, dan muamalah yang baik. Ini seorang tidak merasa bahwasanya al-muwasah itu adalah termasuk kewajiban. Disangkanya itu hanya fadl saja, hanya keutamaan, sunnah-sunnah, itu kan sunnah gitu kan. Yang wajib apa? Zakat gitu kan. Yang wajib zakat. Ini kewajiban ukhuwah. Kewajiban ukhuwah. Di antaranya yang pertama, wujubul aud bil fadl, wajib kita itu memberi tatkala kita punya kelebihan ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri qal, beliau berkata, bainama nahnu fi safarin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami safar pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh ja'a rajulun ala rahilatin lahu, ada seseorang yang datang, dia berada di atas kendaraan dia. Qala faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan ya, maka dia tiba-tiba tengok kanan tengok kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, man kana ma'ahu faddu dhahrin falyaud bihi ala man la dhahra lahu. Ya. Jadi orang ini bukan ala rahilatin, maksudnya dia ingin safar tapi kendaraannya mungkin tidak mencukupi sehingga dia tengok kanan tengok kiri gitu kan. Lagi safar nih, datang seorang ya. Mungkin dia butuh tunggangan gitu. Sehingga tengok kanan tengok kiri. Maka Rasulullah itu orangnya paling peka. Lihat tek langsung peka. Maka Rasulullah mengatakan, "Man kana ma'a fadlun dhahrin." Siapa yang punya kelebihan tunggangan, maksudnya ada tempat ya. Siapa yang punya tempat, fal ya'ud bihi, maka kasih dia. Ya. Ala man la dhahra lahu.
kasih sama orang yang nggak punya tempat, nggak punya kendaraan. Ya. Wa man kana lahu fadlun min zadin falyaud bihi ala man la zada lahu. Barang siapa yang punya kelebihan bekal, maka bagi sama yang nggak punya bekal. Ya. Fadzakara min asnafil mal. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa macam harta-harta yang lain. Ya. Hatta ra'aina annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Sampai kami ini merasa bahwasanya kami ini kayaknya enggak punya hak apapun atas kelebihan yang kita punya. Ya. Siapa yang punya kelebihan duit? Kasih sama yang enggak punya duit. Tapi sayangnya duit enggak bunyi gitu ya. Ya. Coba tatkala kita punya kelebihan, kita kasih sama orang enggak punya kelebihan. Kita punya kendaraan, sama-sama lewat satu, ayo ikut, ya. Ikut saya. Saya ini ada tunggangan bisa 3 orang, 4 orang, ayo ikut monggo. Ya. Kita punya motor berapa? Ya, saudara kita butuh, pakai aja punya saya, enggak apa-apa. Untuk dakwah, masyaallah. Silakan, fadl. Ya. Ini enggak gampang ya. Susah gitu ya. Tapi ini Anda sebutkan hadis-hadisnya supaya memang ternyata ya Allah ya. Kita ini belum apa-apa. Ya. Ya, kita ini baru levelnya level penonton. Ya. Levelnya level penampilan. Ya. Celana cingkrang, jenggot panjang, ya. Jubah baru penampilan, ya, kopiah dan sebagainya. Tapi terkadang di dalam akhlak, di dalam muamalah kita, kita belum, masih jauh sekali. Kita hanya berbicara salaf, tatkala apa manhaj salaf itu apa sih? Coba manhaj salaf itu apa? Man salaf kalau ustadznya salaf. Jadi bingung, ustadznya salafi gitu kan. Kalau nonton di TV fulani, radio fulani gitu kan, ya. Itu baru dikatakan salaf, ya. Kalau ngumpulnya dengan orang salaf dia salaf, ya. Tapi kita tidak belum mempraktekkan sehingga apa? Sehingga kalimat salaf itu menjadi kalimat yang angker. Iya, kalimat yang angker gitu. Ya. Anda pernah ketemu seorang dai masyaallah, ya. Dapat wejangan, ya. Anda sebut saja beliau masyaallah. Ustaz kita, ustaz senior, ustaz wujud, ya. Dakwah beliau masyaallah ma'ruf lah ya, yang sudah tahu luar biasa. Termasuk pendiri atau yang awal-awal mendakwahkan dakwah salaf di sini. Cuma mungkin beliau enggak tenar, ya. Bukan artis di televisi-televisi, ya. Tapi subhanallah, antum kalau ke tempat beliau di kampung-kampung, diterima oleh masyarakat. Anda datang, Ustaz, antum orang asli sini, Ustaz. Bukan, saya juga pendatang. Subhanallah, kok bisa ya? Kalau datang itu bikin kajian dari gunung turun 3000 orang, masya Allah. Saat gimana caranya? Saya pernah diundang dalam suatu pertemuan dai. Beliau bilang mohon maaf, saya ini nggak punya ilmu, masya Allah ya, tawaduknya. Ya, kalau saya ditanya tentang gimana, saya juga nggak ngerti. Tapi mungkin ini kalau punya ada salah ya dikoreksi. Ya kalau saya mindset kita harus diubah, ya. Kalau mikirnya kita salaf dan non salaf, ya. Salafi dan non salafi, kita banyak musuhnya. Gitu. Kalau kita mikirnya muslim dan non muslim, ya, mukmin dan non mukmin, maka kita banyak temannya. Wah, masya Allah, ya, tawaduknya beliau. Ya. Jadi ternyata kita belum mempraktekkan akhlak-akhlak salaf di dalam ukhuwah, di dalam mahabbah. Coba kita praktekkan itu pada tetangga kita. Yang dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Ada kelebihan, kirim coba tetangga. Kelebihan sayur atau kita masak. Coba kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kan ngasih petunjuk, ya enggak? Kalau kita masak, suruh perbanyak apa? Kuahnya. Maksudnya kuah karena pada zaman itu dagingnya sedikit gitu kan. Jangan kita makan dagingnya banyak untuk kita. Kuahnya kita kasih tetangga ini.
Setiap hari kayaknya nyembelih kambing gitu. Kok kita dapat kuah mulu gitu ya. Ya, Rasulullah SAW itu jarang makan daging gitu ya. Tapi kalau makan daging, ah suruh perbanyak kuahnya. Paling nggak bisa bagi-bagi ya. Apalagi kalau kita bisa bikin suatu yang enak. Coba ya. Nanti insya Allah nggak angker lagi. Masya Allah, akan top gitu ya. Tapi sayangnya itu tidak kita lakukan ya. Kemudian dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Dan hadis yang lain, hadis Ibnu Umar juga, atau perkataan Ibnu Umar, ana sebutkan perkataan Ibnu Umar ya. Beliau berkata, "Tsumma laqad ata 'alaina zamanun aw qala hinun wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhil muslim." Pernah datang satu zaman ya, kata beliau. Ya, laqad ata, pernah datang satu zaman atau satu masa, dan enggak ada seorang pun dia merasa berhak atas harta yang dia punya ketimbang dari saudaranya yang lain. Harta yang dia punya ini dia merasa bukan, ini milik saya loh, enggak. Dia merasa bahwa ini saya enggak punya hak. Ini hak untuk saudara-saudara saya. Coba bayangkan, ya. Tsummal an, kata beliau, ini beliau masih menemui. Adapun sekarang, ad-dinar wa dirham ahabbu ila ahadina min akhil muslim. Bahwasanya dinar dan dirham itu lebih dicintai dari salah seorang di antara kita daripada saudaranya yang muslim. Sami'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah yaqulu ya rabbi hadha aghlaqa bab aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu." Berapa banyak orang-orang yang nanti dia masih tergantung pada hari kiamat. Bayangkan, belum masuk surga tergantung, ikhwah. Kenapa? Apa yang membuat dia tergantung? Karena ada gugatan dari saudaranya. "Ya Rob, wahai Tuhanku, ya. Wahai Tuhanku," apa kata beliau? "Hada orang ini aghlaqa babahu." Dia tutup pintunya. Ya, saya enggak bisa mendapatkan ma'ruf, kebaikan yang ada pada dirinya. Enggak bisa mendapatkan harta dia, ya. Subhanallah, ya. Jadi, ikhwafiddin, coba lihat dulu dengan keluarga kita bagaimana nih muamalah kita. Dengan tetangga kita yang paling dekat. Jangan mindsetnya salafi non salafi, wah dia bukan ini hizbi nih katanya. Ini hizbi nih, ya. Ini ahlul ma'asi, ahlul maksiat, kan? Ahlul bid'ah, ya. Setiap hari musik-musikan, wah hajar saja. Hajar terus hajar gitu kan. Antum hajar dia, antum dihajar sama dia. Coba, kalau masya Allah, dia tetap muslim. Dia punya hukukul ukhuwah, hak-hak mahabbah. Ya, di antara hak mahabbah yang nanti kita akan sebutkan, bahwa kita harus memberikan nasihat kepada dia. Gimana caranya orang ini berubah? Oh, dengan cara akhlak kita. Bikin makanan, kasih. Ya, jangan maunya saja. Bikin makanan, kalau kita mau ceramahin dia. Bikin makanan, nih, saya kasih waktu 5 menit. Innalhamdulillah, nahmaduwa. Ya, antum bikin. Ini yang terjadi. Kita bagi zakat sebelumnya apa? Bikin kajian, ya. Baksos, daksos, apa sosos lainnya lah, gitu kan? Ya. Datangin Ustaz Kibar. 700 apa namanya? Bungkus untuk yang miskin gitu kan. Wah, datengin untuk diceramahin. Mereka juga udah tahu. Ah, biarin aja gua mau dapat ini doang. Datangnya terakhiran aja. Dan itu terjadi, ikhwan. Itu terjadi gitu, ya. Sehingga apa? Baksos daksos gagal. Enggak ada efeknya. Bagi-bagi selesai. Kenapa? Karena tidak ada mudawamah, istimror. Ngasihnya ada maksudnya, mau ceramahin gue katanya. Iya, gue memang mau miskin. Tapi enggak mau, ya. Angker gitu kan. Udah, ambil aja, kirimnya anak-anaknya gitu kan.
Ini anak satu, anak tetangga, kuponnya sana gitu kan. Ya. Kenapa? Coba kalau itu menjadi satu ada. Kita bagi antum yang tinggal, jangan pikirnya salafi non salafi, pikirnya adalah muslim. Ya. Dia punya hak untuk mendapatkan hidayah. Kasih dengan akhlak yang baik. Dia akan luluh dengan sendirinya. Jangan kita pada saat ada maksud saja kita mau ngasih, ya. Ya, dan tidak mesti kemudian kita langsung ceramah dakwah, ya enggak mesti. Ayo aja, ayo sholat di masjid yuk. Dan sebagainya. Ada yang sakit, mana sakit. Ada dia mungkin musik-musiknya ya sudah, santai dulu lah gitu. Jangan ini musik haram gitu kan. Nih ganti murotal. Emang udah mau mati katanya. Tambah marah dia. Mau ditahlilin kurang ajar katanya. Saya ini mau sembuh, datengin malah dikasih murotal. Kayaknya doain saya mati. Ya, demikian ikhwah, ya. Jadi ini adalah salah satu sifat yang harus kita kembangkan. Ya. Makanya di antara sifat-sifat yang tadi, sifat-sifat ukhuwah adalah ithar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji mereka para sahabat Ansar tatkala mereka mendahulukan saudaranya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mendahulukan saudaranya di atas dirinya sendiri. Walau kana bim khasasah. Ya, walaupun mereka dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan susah. Kita lihat makanya kisah-kisah sahabat ini kayak dongeng. Betul enggak? Kayak dongeng, ya. Tapi kisah tersebut masih ada. Ada terjadi di beberapa tempat, pasti ada. Di setiap zaman pasti ada, ya. Izar kepada saudara kita. Ini yang terkadang hilang, bahkan bukan terkadang hilang, yang sudah hilang. Jangankan di antara orang awam, bahkan di antara kita, bahkan di antara talibul ilm, bahkan di antara asatid. Ya. Anak katakan bahwa amal ini amal yang sulit. Ya. Lihat saudaranya susah. Oh, Masya Allah, gimana kabarnya? Ikut sedih. Bantu enggak? Bantu kagak gitu ya. Ya Allah, gitu kan. Padahal dia Masya Allah mungkin hartanya lebih banyak. Ya akhi, harta ini akan datang dan pergi. Ya. Datang dan pergi. Maka dengan hukukul ukhuwah ini, semoga kita bisa bisa kemudian introspeksi diri, ya. Kita semua, bukan antum aja, ana juga, sama saja. Bisa jadi antum-antum yang mungkin baru ngaji itu lebih mulia hatinya, bisa jadi, kita enggak tahu. Dan bisa jadi orang-orang yang mereka belum pernah mendengar dakwah ini, mereka lebih mulia, bisa jadi, ikhwan. Ya. Jangan antum merasa bahwa kita ini aman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Wa inna minkum la ya'malu bi amali ahli jannah." Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli annar fa yadkhuluha. Ada di antara kalian, ya, tidak semua, tapi kita harus menjadi waspada. Ada di antara kalian orang yang Masya Allah amalannya amalan ahli surga, luar biasa, sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga itu kecuali satu dhira saja, satu jengkal saja, ya. Akan tapi takdir berbicara lain, fasbiqu alal kitab, kemudian dia beramalan amalan ahli neraka, fayadkhulu, kemudian dia masuk neraka. Kenapa? Di antara yang disebutkan oleh para ulama ada syirir, ada keburukan dalam hatinya yang tidak diketahui oleh orang lain dan muncul pada saat titik-titik penentuan. Ini yang ngeri, ya. Mengerikan sekali. Kemaksiatan-kemaksiatan hati yang kita miliki, yang kita mungkin anggap sepele, bisa menjadi sesuatu yang berbalik di akhir hayat kita. Dan sebaliknya, wa inna minkum la'amalu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Ada di antara kalian orang, amalannya ini preman, amalan pengikut setan lah, sebut saja semua kejahatan yang dia punya gitu kan. Sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka itu kecuali satu jengkal. Fayasbiqu alal kitab. Dan ternyata kitab Allah berbicara lain. Fayamalu bi amali ahli jannah, dia kemudian beramalan amalan ahli surga, kemudian masuk ke dalam surga tersebut.
Kenapa? Kita tidak tahu ternyata ada suatu hati yang di sini yang apa namanya mulia, seperti kisah al-baghi az-zani, ya, seorang pezina yang dia menolong anjing, ya, menolong anjing, bukan pasal menolong anjingnya. Ya, kalau antum lihat sirnya, kenapa Allah mengampuni dia? Ini adalah satu manifestasi dari kemuliaan hati dia, satu kepekaan empati. Ya. Itu contohnya, ada anjing saya dia bantu, dia ada rasa kasihan dalam hati. Ini yang kemudian menyebabkan Allah ubah dan dia bertobat di akhir hayatnya dan dia masuk dalam surga. Jadi jangan meremehkan. Jangan kemudian kita menghinakan, meremehkan orang-orang yang mungkin sekarang mereka masih berbuat maksiat. Justru timbulkan rasa kasih sayang dalam hati kita, rasa kasihan, ya. Kita ingin ya Allah bagaimana dia mendapatkan hidayah. Itu yang harus ditanamkan, bukan alul bid'ah, alul maksiat. Ya, jangan seperti itu, ya. Itu adalah bentuk manifestasi hati kita. Dalam sebuah kisah, ini banyak sekali. Kisah dari Anas, samitu Anasan radhiyallahu anhu qal, ya. Anas cerita, tatkala Nabi arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuqti'a minal bahraini. Rasulullah ingin bagi-bagi datang barang atau harta dari Bahrain. Di situ ada orang Ansor. Rasul ingin bagi-bagi sama orang Ansor. Ya. Faqalatil Ansor, maka orang Ansor mereka mengatakan, "Hatta taqti'a li ikhwanina minal muhajirin." Ya Rasul, enggak ya Rasulullah. Sampai orang muhajirin dapat juga. Bayangin. Ini mereka dalam keadaan susah. Ya. Tapi ya Rasulullah, enggak ya Rasulullah, sampai orang muhajirin dapat, nanti kami juga baru mau, ya. Mithal ladzi tuqti'u lana, seperti yang kau kasih sama kami. Ya, tolong kasih ke orang muhajirin seperti yang kau kasih kepada kami, insyaallah kami akan terima. Luar biasa. Apa kata Rasulullah? Qal satarauna ba'di, kalian akan lihat, ya. Setelah zamanku, ya, setelah meninggalku, atharatan, yaitu apa? Egoisme. Rasulullah kagum, tapi Rasulullah mengabarkan, nanti kalian akan lihat setelah kalian ini, setelah kematianku, egoisme, ya. Fasbiru hatta talqauni, maka kalian harus sabar sampai kalian bertemu dengan aku. Kemudian yang kedua, masih dalam fakrah, ya, yang muasah bantu-membantu, diantaranya tadi adalah yang pertama apa? Wujubul fadl, ya. Kita wajib membantu dengan kelebihan kita. Yang kedua adalah thayyibul kalam wal bashasha fi wajhil ikhwah wa raddus salam wal farah bil liqa. Ini termasuk kewajiban, ya, di dalam muasa, yaitu ucapan yang baik. Ucapan yang baik wal bashasha, senyuman yang tulus, ya, di dalam wajah kita tatkala bertemu saudara kita. Raddus salam, jawab salam, ini wajib, ya. Wal farah bil liqa, tatkala ketemu senang, munculkan rasa senang. Jangan tatkala ketemu udah mati, ini lagi datang lagi senyumnya ini agak terpaksa gitu, ya. Karena senyum itu akan kelihatan. Senyum nyinyir, senyum banyak senyumnya. Senyum nyinyir, senyum ngejek, senyum apa lagi? Senyum sinis, senyum kecut. Ada senyum manis, senyum asem-asem gitu. Banyak senyum, arti senyum banyak. Tapi senyum di sini senyum yang senang gitu. Tunjukkan senyum yang senang gitu loh. Ya. Ini antum lihat Rasulullah SAW itu mampu menempatkan sesuatu. Kata tatkala dalam satu waktu Rasul berbicara sama Aisyah, ya, akan datang nih bisal kaum, dia ini orang paling jelek dalam kaumnya, ya. Tatkala datang, masya Allah, disambut dengan luar biasa. Aisyah pun kaget, ya. Aisyah pun kaget, terlalu, ya Rasulullah, katanya orangnya paling buruk, kok disambutnya kayak gitu, ya. Katanya bisal kaum, orang paling buruk, ya. Kata Rasul apa? Sesungguhnya sejelek-jelek orang itu yang orang lari dari dia karena apa? Karena keburukan akhlaknya, ya. Jadi biar dia yang buruk akhlaknya, jangan kita ikut buruk,
Udah enggak ada masalah, urusan buruk dia urusan dia. Dan bisa jadi dan kebaikan akhlak kita, ya, walaupun di sini kita enggak suka, tapi tunjukkan gitu loh. Tunjukkan rasa senang, dia masya Allah ada rasa kehangatan. Apalagi dia saudara kita, sahabat kita, teman kita, selama ini membantu. Pada saat kita sukses, semua orang bantu kita, kita gak merasa butuh. Ada apa? Waduh ini ya. Orang tidak paham hukukul ukhuwah. Hukukul ukhuwah ini penting ikhwah. Ya. Penting. Jadi ya. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul li ibadi yaqulu billati hi ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Pemilihan kata-kata penting ya. Contoh, ada sekelompok orang, ada segerombolan orang, mana yang lebih enak? Hah? Kalau antum, oh itu tuh segerombolan tuh ya, ada segerombolan, gak enak bahasanya. Mungkin dia ingin bergurau atau apa, tapi ini tidak tepat. Pemilihan kata-kata yang tepat ya. Sedang pergi, sedang tidak ada, antum harus tahu kondisi ya. Makanya belajar bahasa Indonesia juga penting ya. Penting belajar bahasa Indonesia. Sinonim itu harus kita pelajari. Karena di sini Allah berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulu billati hi ahsan, hendaknya mereka berkata dengan sesuatu yang ahsan, yang paling baik ya. Bukan hanya hasan tapi yang ahsan ya. Artinya apa? Artinya ternyata kita ini diperintahkan untuk memilih kalimat-kalimat yang baik. Ada kalimat yang sinonim, cari yang terbaik, yang pas pada saat apa namanya dia mengucapkan itu ya. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum, karena sesungguhnya syaitan itu berusaha memecah belah di antara kalian. Dan karena sesungguhnya syaitan itu kana lil insani aduwwan mubina ya, adalah musuh yang nyata bagi manusia ya. Maka ikhwah fiddin, terkadang kita menggunakan kalimat yang baik saja bisa menimbulkan tafsiran-tafsiran ganda ya. Ini kata si fulan, sini udah berubah lagi kata-katanya. Sini si fulan udah berubah lagi kata-katanya. Sampai di sini bilang baik, di sini jadinya buruk gitu kan. Ya. Kenapa? Karena itu adalah memang makarnya syaitan. Maka apalagi kalau kita mengucapkan kalimat yang buruk. Terkadang kita ini tatkala berbicara biasanya ada maksud. Ya. Tatkala ada maksud kita selipkan nih permainan kata-kata nih, ya kan? Dan itu pasti akan terasa. Kita maksud ingin menyindir dia misalnya kan, atau ada satu maksud tertentu ingin mengangkat diri kita ya, itu akan terlihat. Ya. Maka selain niat, pilihlah kata-kata yang baik ya. Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathun yusaffina laka wuddu akhika." Ada tiga perkara yang akan menghasilkan mendapatkan kasih sayang saudaramu, ya. Kecintaan saudaramu. Tusallim alaih. Salam, kalau ketemu salam. Jangan sekedar salam, salam yang hangat. Idza laqitahu, apabila kamu bertemu dia. Ya, yang pertama kamu menyalami dia tatkala bertemu, watwasi'lahu fil majlis, tatkala ada tuh ayo silakan ya, dipersilahkan, ada ihtimam, ada perhatian, watad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaihi ya, dan kamu sebutkan nama yang paling baik. Gimana Abu Fulan ya, kadang dia senangnya disebut Abu Hurairah misalnya, ya udah Abu Hurairah, gimana Abu Hurairah ini, jangan piedul. Namanya bagus Abdullah jadi dul gandel gundul. Waduh. Ya terkadang mungkin kita biasa. Gimana dul? Karena sudah teman gitu ya. Ya kalau bisa gimana Abdullah? Khair. Ya, enak gitu ya. Wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kalian remehkan perbuatan ma'ruf sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walau kalian bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang apa? Yang
berseri-seri ya. Jadi ingat, jangan ikhwah ini satu pengajian ya, itu baru kita ikhwan nih, bukan pengajian, oh itu muslim. Ini adalah untuk semua, dan jangan antum remehkan. Subhanallah ya, ada seorang, dia terkesan, anak pernah terkesan dengan seorang, dia bukan di, bukan salafi, bukan, tapi akhlaknya luar biasa, terkesan sampai detik ini. Anak terkesan sampai detik ini, dia seorang yang muallim ya, dia layani mad'unya, dia yang mengerjakan, dia yang belikan makanan. Subhanallah, terkesan sekali ya, sampai detik ini, dari 2004, berapa tahun yang lalu tuh, berapa tahun, 14 tahun yang lalu, terkesan, wallahi sampai detik ini anak ingat. Dan itu menjadi satu motivasi bagaimana saya berusaha melayani seperti orang itu ya. Orang itu mungkin tidak punya maksud, nih kerjain lo seperti saya lo, enggak. Tapi cara dia bertemu, cara dia, kehangatan yang dia berikan, subhanallah ya. Maka jangan remehkan, bisa jadi dengan senyum, masya Allah, gimana kehangatan yang antum berikan kepada tetangga antum, kepada saudara antum ya, kepada kaum muslimin yang lain, itu menjadi sebab dia hidayah dia. Subhanallah, orang jenggot-jenggot luar biasa, senyumnya manis gitu, ternyata enggak angker gitu kan ya. Di mana sih ngajinya? Mulai dia duduk ya. Antum bayangkan, dan ini terjadi ya, bahkan pada keluarga anak sendiri, kakak anak gitu kan, baru pengen ikut ngaji, kerudungnya mungkin masih warna-warni gitu kan, datang tuh ke pengajian. Setelah pengajian, tobat katanya. Kenapa tuh? Udah seneng ikut pengajian, pengen salaf gitu kan, udah seneng, masya Allah. Ternyata balik tobat. Kenapa? Karena nggak ada yang nyambut ya. Yang ini cadarnya ikut ngumpul. Ya kita kan orang-orang nggak sesuci mereka gitu. Coba yang kan kesan, kesan menjadikan apa? Ternyata efeknya luar biasa. Akhirnya menjauh. Tapi coba masya Allah datang disambut, gimana? Apa yang dibutuhkan? Duduk gimana? Dengerin gimana? Ya jadi saudara, masya Allah, saya mendapatkan kehangatan di sini. Ya mungkin yang datang orang rambutnya zigzag gitu kan, kayak Dragon Ball misalnya. Datang itu, justru itu yang harus dideketin. Kalau ikhwan udah biasa sering ketemu, udah biarin aja, jangan ngobrol sama ini kan. Ini yang butuh diajak ngobrol, supaya apa, dia kemudian luluh hatinya ya, wajah yang indah, penuh senyuman, penuh kehangatan ya. Kemudian berikutnya ya, ini banyak yang jim atau yang ketiga, khafdul janah walayyinul janib wattawadu wa husnul khuluq wa iqalatil atharat wa tazawur fillah wa tahniya wa tafaqudul hal. Paham enggak? Paham enggak? Ringkas saja lah ya. Artinya apa? Gampangan sama saudara kita, khifdul janah, tawadu ya, merendah ya, apa namanya, rendah hati dengan saudaranya. Kemudian apa, saling ziarah, ini juga termasuk kewajiban ukhuwah. Wa tahni'ah, mengucapkan selamat, saudaranya baru lahiran gitu, oh masya Allah, ikut senang, ikut senang tatkala saudaranya dia baru punya anak, masuk ikut senang. Tatkala dia senang, antum hadirkan rasa senang, rasa seakan-akan antum yang mendapatkan kesenangan tersebut ya. Saudaranya nikah lagi, jangan kurang aja dia nikah lagi sama yang saya incer lagi. Ikut senang, masya Allah, luar biasa antum, barakallahu lak, bisa yang kedua gitu kan, kapan saya bisa. Ya, jangan kemudian malah gondok gitu ya, jangan, atau iri, jangan. Kita munculkan rasa senang kita ya, tatkala dia mendapatkan kesenangan, kita juga senang. Wa tafaqqudul hal, cari kalau dia enggak ada, tatkala untuk pengajian, si bulan kok enggak datang ya, kemana ya, telepon, gimana, saya ada
Anda nggak datang, ada masalah apa? Ada yang bisa saya bantu gitu kan? Oh enggak, ini lagi. Oh ya udah, oke, terima kasih. Ya mudah-mudahan lancar urusan antum gitu. Enak gitu ya. Jadi tafakudul hal itu cari, kalau nggak datang itu bukan ente kok nggak datang, ini sudah menghajar kami. Ini bukan. Jadi tafakudul halnya menunjukkan rasa ihtimam kita. Mungkin dia butuh bantuan, atau dia sakit, atau ada keluarga yang sakit, ya. Ada mukaddimahnya, gimana kabar antum? Ya, saya tadi pengen ketemu antum, antum enggak ada. Barangkali antum ada masalah atau keluarga antum yang sakit, saya butuh bantuan saya, ya. Atau butuh kendaraan. Oh, enggak, saya ada. Oh, ya udah, oke. Okay. Ya, mudah-mudahan urusan antum beres. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti. Jadi dia akan merasa senang tatkala datang, masya Allah, dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Ketemu dengan suatu komunitas yang punya rasa cinta di antara mereka, ya. Dan ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan orang-orang yang bersama dia adalah orang-orang yang asyidda, yang dia keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi saling kasih sayang di antara mereka. Ini sifat orang-orang mukminin. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Adillah, dia rendah, merendah bersama orang-orang beriman, tapi punya izzah terhadap orang-orang kufar, ya. Jangan kita justru kepada orang beriman kita merasa sombong, jangan. Jadi lihat Rasulullah, ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah itu tatkala bersama sahabatnya enggak kelihatan bedanya. Ya sama. Ya, enggak kelihatan siapa yang kaya, siapa yang miskin, semuanya sama, ya. Ini menunjukkan apa? Ruhama ubainahum dzalil, yang merasa rendah atau merendahkan diri, merendahkan hati di antara saudaranya. Dan juga tawadhu, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda, "Inna Allah auha ilayya an tawadhu." Sungguhnya Allah mewahyukan kepada saya, merintahkan untuk tawadhu. "Hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Sampai tidak ada seorang yang menyombongkan diri, merasa lebih tinggi daripada yang lain, ya. Dan juga tidak ada yang merasa atau mendolimi kepada yang lain. Dengan apa? Dengan cara tawadu. Dan ini adalah satu kesempurnaan akhlak. Dan kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Ahsanuhum khuluqa. Dan orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik imannya. Kemudian yang keempat, as-sayu bisyafa'atil hasanah. Berusaha memberikan bantuan yang baik, ya, syafa'ah, ya. Syafa'ah di sini adalah lebih kepada rekomendasi, ya. Seperti orang yang punya jabatan, ada saudara yang minta bantuan, coba dia usahakan apa yang saya bisa. Dia kenal dengan seseorang, dia butuh, ada saudara yang butuh dengan orang tersebut, coba bantulah, bantu saya omongin sama si fulan, ya. Ini adalah satu bentuk kewajiban. Terkadang orang, wah, dia jaga, mau jaga dirinya, kan gitu. Jaim, jaga image, ya. Jaga namanya, jaga wibawanya. Wah, kalau saya, ente sendirilah. Nanti heibah saya, wibawa saya runtuh, gitu kan. Ini adalah orang-orang yang dia egois, ya. Dia menjaga namanya, menjaga dirinya, menjaga wibawanya. Dia enggak mau membantu orang lain. Terkadang kan ada orang butuh sama kita. Wah, nanti kalau ada apa-apa saya yang kena, kan gitu. Ya enggak? Dia khawatir dengan dirinya, dia khawatir dengan rezekinya, dia khawatir dengan nama baiknya. Padahal orang ini sangat butuh, ya kan? Coba kalau dia sampaikan nih ada yang butuh, cobalah antum bantu. Kasihan dia. Saya tahu, saya sih orangnya baik, gitu kan. Kasih rekomendasi, gitu kan. Ya. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan falahu kiflum minha, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha." Ya, barang siapa yang memberikan syafa'ah yang baik, memberikan rekomendasi yang baik,
ya, maka dia akan mendapatkan pahalanya semuanya. Ya, ada orang butuh dana misalnya, dia memang dalam keadaan sulitan untuk pengobatan anak dan istrinya, ya. Dia butuh sekali dana. Anak kita kenal orang yang kaya, gitu kan? Bukan untuk kita, untuk dia. Bisa enggak bantu, tolong deh kasih tahu sama si Fulan. Oh ya, insyaallah saya kalau ketemu beliau saya akan sampaikan. Dia bilang, Syekh, ada kawan saya, dia tetangga saya dan orangnya masya Allah rajin ngaji dan sebagainya. Dia dalam keadaan kesulitan. Mungkin antum bisa bantu dia. Kalau enggak utangi dia lah gitu. Ya, kasih syafaat. Ya, atau antum punya jabatan, kedudukan, ya, bisa mempermudah urusan pekerjaan saudara antum. Tolong bisa bantu enggak supaya kasih tahu dia deh. Supaya apa? Jangan apa namanya itu yang bawahnya itu susah tuh. Tolong bantu. Oh ya, telepon. Tolong dong itu bantu punya kawan saya, ya. Kadang kan apalagi urusan-urusan birokrasi di Indonesia ini. Mampet nyumpet apalagi bikin sepet gitu kan. Waduh. Kadang harus memang punya kenalan atas di apa namanya diteken gitu. Sehingga oh ini punya atasan udah akhirnya lewat gitu kan. Kalau enggak ada fulus, enggak mulus gitu, mampus gitu kan. Kadang keadaan kita di situ. Kita punya teman masya Allah dia punya jabatan. Bisa bantu enggak nih saya ada urusan nih. Urusan tanah wakaf, urusan masjid, IMB-nya enggak keluar dan sebagainya. Kenapa enggak dibantu? Jangan merasa takut, oh nanti takut, nanti saya gimana, nanti dikucilkan. Nah, ini adalah orang-orang yang egois ya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya, isfa'u tu'jaru, isfa'u tu'jaru, berikan syafaat, kalian nanti dapat pahala. Maka di sini motivasi kita adalah motivasi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian poin yang ketiga, ya. Tadi poin pertama adalah apa? Mahabbah. Poin kedua muasah, yaitu memberikan pertolongan dan lain sebagainya, ada beberapa 4 poin di bawahnya. Dan poin yang ketiga, baddun nasihah wal masyurah bainal ikhwah. Kita memberikan nasihat, ya. Dan mengajak mereka musyawarah, ya. Untuk apa? Untuk kebaikan. Jadi ikhwah fiddin, bukan ukhuwah itu adalah kita cari senang-senang doang. Saudara kita, aduh enggak enak nih nanti kalau saya ngingetin dia gimana gitu, ya. Berarti antum tidak ukhuwah, antum tidak sayang sama dia. Ya. Ngumpul-ngumpul kalau enak-enak saja. Kalau ada masalah enggak mau ngumpul. Nah, ini juga masalah. Di antara kewajiban kita sebagai saudara adalah memberikan nasihat. Kalau ada saudara kita memberikan nasihat, maka kita harus tahu bahwasanya subhanallah ada saudara kita yang peduli sama kita, ya. Walaupun tentunya tatkala memberi nasihat ada caranya. Jangan ngasih nasihat langsung ente ini. Jangan seperti itu, ada mukaddimahnya. Nanti kita akan kasih tahu beberapa kisah, di antaranya kisah Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Tatkala beliau ada saudaranya seorang muhaddis juga memberikan satu tahdits, pelajaran hadis, ya, di sebuah tempat dia dalam rindang, murid-muridnya panas gitu kan. Maka di malam hari Imam Ahmad datang kepada si fulan ini. Assalamualaikum gitu. Siapa ini? Ahmad. Masya Allah. Enggak ngomong Syekh Ahmad gitu. Enggak bilang Syekh Ahmad. Enggak ini. Ahmad. Abu Abdullah. Nama beliau, kunyah beliau Abu Abdullah. Naam. Abu Abdullah. Taib. Masya Allah. Alakah aja? Gimana ada yang bisa saya bantu? Enggak, saya pengen ngobrol aja. Ada apa katanya Masya Allah. Ya. Karena yang menceritakan ini bukan Imam Ahmad, tapi yang menceritakan adalah orangnya. Lihat bagaimana caranya beliau. Masya Allah saya ini agak galau nih, gitu. Ya, kepikiran terus ini. Ada apa kepikiran apa? Waktu saya tadi lihat antum ini apa di majelis gitu kan, itu anak-anak murid-murid kepanasan gitu.
Gimana kalau sebaiknya ke depan kalau mereka itu antum sama-sama mereka, gitu ya. Subhanallah ya. Caranya indah, sendirian dan tidak diumumin. Oh, saya tuh sudah nasehati si bulan tuh, gitu. Kebanyakan kan gitu. Udah saya nasehati tuh, tapi begitu aja tuh. Subhanallah ya. Namanya nasehat itu, nasihat sesuatu yang murni, ya. Ingin kita kebaikan saudara kita dengan cara yang baik. Kalau dia terima sudah, sudah diam. Ya. Jangan kemudian keluar-keluar. Makanya ini yang cerita siapa? Orang yang dinasihat, subhanallah. Karena apa? Terpengaruh. Terpukau dengan caranya. Subhanallah, Imam Ahmad itu sekelas Imam Ahmad. Demikian gitu. Sekelas kita udah sok-sokan gitu kan. Ya. Jadi di antara kewajiban persaudaraan adalah memberikan nasihat ya kepada saudaranya. Wal asri innal insana fi husr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Menegakkan nasihat al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar adalah kewajiban persaudaraan ya. Bukan hanya amar ma'ruf saja, nahi mungkarnya enggak. Waduh enggak enak nanti persaudaraan kita putus. Salah. Berarti persaudaraannya bukan fillah, bukan lillah, tapi karena limaslah ya. Antum takut putus karena putus dengan dia ya. Karena apa? Antum pasti punya maslahat dengan dia. Coba lihat, kenapa kita takut memberikan nasihat? Karena takut putus persaudaraan. Kenapa takut persaudaraan? Masih ada maslahat duniawiyah ya. Tapi bukan juga antum nasihati dengan cara yang kasar, keliru juga. Cari waktu yang tepat, saat yang tepat, kan gitu. Momen yang tepat. Jangan lagi emosi antum datang nasihati, gebuk malah kan gitu. Datang yang kasih makan, ajak makan kayak gitu. Eh, gimana tadi dengan cara usub yang baik ya. Ini adalah banyak cara untuk menasihat, tapi intinya bahwasanya nasihat itu adalah kewajiban. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau bercerita, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushhi likulli muslim. Saya berbaiat, membaiat Rasulullah, punya janji ya, janji setia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Yang keempat, poin yang keempat, at-ta'awun wa ta'azur ya. Banyak banget, masih banyak nih. Jam berapa sekarang? Hah? Jam 5 lewat. Ya, ini terakhir dulu ya. Nanti kita lanjutkan malam. Kan ini materi penting sebenarnya. Ya. Semuanya penting sih. Ya, at-ta'awun wa ta'azur fi ma bainal ikhwan 'alal birri wal 'amalus shalih. Saling tolong-menolong, saling menguatkan di antara persaudaraan di atas kebaikan dan amal saleh ya, di atas kebaikan dan di amal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas permusuhan dan dosa. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, al mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka baina asabihi. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti apa? Bangunan yang saling menguatkan antara satu sama lain, dan Rasulullah memisalkan dengan apa? Dengan jari jemari yang saling dikaitkan seperti ini. Saling dikuatkan, saling erat ya. Maka ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum ya, kita harus bahu membahu, tolong menolong di antara kita, membantu yang lemah ya, membantu saudara kita di dalam berbuat amal saleh ya. Maka seperti ini ada satu yang matup, bagaimana energi-energi potensial yang ada menjadi energi-energi kinetik ya, bahasanya gitu ya. Potensial adalah menjadi penonton-penonton ya. Kinetik, antum saling ta'awun, berbuat amalan-amalan saleh, amal-amal kebaikan, berkarya ya, berdakwah lewat televisi, berdakwah lewat radio, berdakwah lewat sosial ya. Saling bahu membahu untuk membantu masyarakat yang miskin ya, atau saudara-saudara kita yang membutuhkan, buat lembaga-lembaga sosial ya.
kemudian juga membuat lembaga-lembaga taklim, pendidikan, ini butuh tahun di antara antum, ya. Jangan hanya menjadi penonton saja. Seperti tadi, levelnya level penonton, ya. Urusan kebaikan isar. Antum. Dorong-mendorong, ya. Jangan seperti itu. Justru dalam kebaikan, ayo, siapa? Yang bisa, insya Allah saya bisa ini. Insya Allah saya bisa ini, ayo. Ya. Walaupun saya bekerja, saya bisa sediakan waktu untuk, apa namanya, kita bikin kegiatan dakwah misalnya. Ya. Ini saling tolong-menolong. Dan ikhwafiddin azani Allah, pahalanya luar biasa. Dalam sebuah hadis, untuk masalah apa? Armalah saja. Janda-janda dan miskin itu, ya. Antum sudah nolong orang janda belum? Nolongnya apa saat dinikahin gitu. Ya. Enggak mesti ya. Kalau antum mau nikahin juga boleh gitu ya. Izin dulu sama istri antum tapi ya. Jandanya tapi yang tua tapi, ya. Carinya janda yang muda masih umur 20 tahun itu sih. Katanya saling menolong, dia juga menolong saya saat ini. Ya. Rasulullah bersabda, "As-sa'i 'alal armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah." Orang yang berusaha untuk membantu orang-orang yang janda dan juga miskin, yang mereka tidak ada lagi yang menopang hidupnya. Banyak di antara saudari-saudari kita yang mungkin ditinggal mati oleh suaminya, punya anak sekian, dia bingung. Terkadang di antara kita juga kalau ada seorang akhwat bercadar, dia mungkin minggul apa-apa, memikul dagangan misalnya. Ya kan? Ada satu pengingkaran seakan-akan seperti itu. Sehingga ada rasa satu malu gitu ya. Padahal dia butuh. Sehingga apa, diam di rumah akhirnya bingung, kebingungan, ya. Dia apa mungkin dagang keliling pakai sepeda. Kita lihat itu, gimana nih akhwat nih keluar enggak pakai mahram gitu. Semua padahal dia dalam kesusahan, anak-anaknya masih bayi misalnya. Nah, ini maka butuh kita bantu, ya. Tatkala kita berusaha mencari, ya ikhwah, ada saudara kita butuh bantuan, dia mengumpulkan donasi misalnya, untuk apa? Membantu. Nah, ini termasuk di dalam ini, as-sa'i 'alal armalah, bantu orang miskin dan janda dan miskin. Sayangnya sekarang ikhwah fiddin, terkadang ada orang donasi, dan ini amin, amanah, ya. Lembaga ini amanah, donasi mulu katanya, ya. Ada yang bahkan bicara ini malu nih dengan donasi ini. Gitu. Subhanallah. Ya. Rasulullah SAW, tatkala ada lihat ada orang yang fakir, dia langsung kumpulkan. Ya. Tasaddaq rajul, Rasulullah cerita. Ada orang yang bersedekah begini-begini, akhirnya terkumpul sedekah yang banyak. Bukan untuk saya, bukan untuk antum, tapi untuk kita membantu mereka. Jadi kalau ada donasi, uskut, mendingan kita diam. Kalau kita enggak bisa bantu, tidak usah, uskut. Kita bisa share, bantu share, alhamdulillah. Ya enggak? Kalau enggak bisa, masalah benar atau tidak benar, kita cek. Oh benar, ini ya insya Allah. Kalau kita ragu dia enggak benar, sudah minimal uskut, kita enggak tahu. Ya enggak? Jangan kemudian komentar, oh ini hati-hati nih, enggak jelas nih. Ya, jangan demikian. Ya. Bahkan kita sedekah ke tempat yang salah juga akan di hitung sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa donasi, alhamdulillah, enggak bisa donasi, uskut. Kita bisa share, bantu, alhamdulillah, ya. Bahkan kita bisa masuk, kita bisa membantu, memanage, mendistribusikan, luar biasa, ya. Kita udah enggak bisa bantu jadi tim, tatkala ditugaskan juga angkat tangan, ya. Urusan donasi juga kita enggak donasi, ngomel lagi kan gitu. Waduh, ini dan ini ana lihat banyak. Ini adalah lahir dari orang-orang yang bakhil. Dia sudah enggak infak malah komentar. Ya. Ini penyakit, ya. Ini penyakit. Saudara-saudara kita lagi berjuang mereka, berdakwah di pedalaman, mereka membantu saudara-saudara yang di pedalaman, kemudian dikomentari seperti ini. Allah jerimah, ya. Ini adalah kriminal sebenarnya, tapi dia tidak merasa. Sehingga apa? Orang yang lain terpengaruh. Ya. Orang lain terpengaruh. Oh iya benar nih. Jangan-jangan timbul akhirnya su'udzon. Ya. Dia enggak merasa bahwasanya dia telah mendapatkan dosa dengan apa yang dia ucapkan. Kewajibannya adalah ta'awun wa ta'azur, saling menolong dan saling menguatkan. Jangan kemudian saling melemahkan. Apalagi sudah tahu terkadang
kita di dalam pendidikan, ada saudara kita merintis pendidikan, ya. Kita tahu pendidikan kita arahnya kemana sih? Pendidikan pemerintahan kita arahnya kemana sih? Siapa yang menguasai? Ya. Ada nggak bantuan bangunan untuk apa namanya yayasan-yayasan Ahlus Sunnah, ada nggak? Nggak ada. Mungkin mereka, masya Allah, punya keikhlasan. Ini yayasan dan sebagainya, kita bantu-bantu. Pasal dia nanti mau menyelamatkan, oh, bukan urusan kita. Ya nggak? Kalau kita memang ragu, sudah uskut, diam. Ya. Lebih baik kita diam, kita kerja, berkarya dengan cara yang baik. Antum lihat sekarang, misalnya contoh, ya, televisi seperti ini. Televisi ini bakar duit nih. Ya, ya enggak? Bakar duit. Harus ini, harus. Ya. Kalau misalnya dia donasi, bantu. Yang bisa donasi, donasi. Enggak bisa, ya udah uskut. Bisa bantu share-share. Mungkin di luar sana orang ada yang tidak kenal. Gitu kan? Kalau yang kenal kan mungkin, oh ini kita bisa lihat kan kita. Tapi di luar sana ada orang yang gak kenal. Sama, kita juga mungkin tidak mengenal para pejuang-pejuang dakwah yang ada di luar. Ya. Minimal kita bisa bantu dengan apa? Bantu share. Kalau enggak, uskut. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai apa yang kita ucapkan menjadi dosa dan justru melemahkan, bukan membantu. Dan ini termasuk hukukul ukhuwah. Ya. Termasuk kewajiban. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kita lihat nanti apakah kita lanjutkan materi ini, ya. Karena ini materi yang penting, ya. Karena masih banyak, terutama perkara-perkara yang banyak terjadi di antara kita. Ya. Ini perkara-perkara waqi, ya, nyata, ya, Pak, ya. Nyata ini. Ya, maka perlu dibahas di antara kita, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita istirahat, sharing, dan kalau mau dibuka sesi pertanyaan silakan, kalau enggak ya nanti kita cukupkan karena sudah lewat, ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.